Halo guys, tertangkap kamera. Nah, kita setelah final lagi marahan dengan Raffi Ahmad. Harus tetap senyum di depan kolega. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memang selalu menarik perhatian. Keduanya dianggap pasangan goals yang romantis dan kerap mengumbar kemesraan di depan kamera. Namun di sisi lain, keluarga mereka juga kerap diterpa gosip tak sedap karena sikap Raffi Ahmad yang selalu ganjen dan selalu ramah terhadap para teman wanita. Meski begitu, Nagita Slavina tak pernah memperlihatkan prahara rumah tangganya dengan sang suami di depan umum. Bahkan Nagita akan tetap bersikap manis dan senyum meski sedang tak baik-baik saja. Nah, momen tersebut kembali terlihat dalam sorotan Instagram story @raffinagita1717. Duduk berjauhan dan sedang makan, Raffi Ahmad yang mengarahkan kameranya ke sang istri mengungkap jika ibu dari anak-anaknya itu sedang sebel. Akan tetapi meski begitu, Nagita tetap mengumbar senyum di depan beberapa kolega bisnis, salah satunya Kaisang Pangarep. Oh sayang, hai. Lagi sebel ya? Siap bos? Keempat, live. Seperti yang diketahui, Nagita Slavina tak pernah sekalipun mengungkap masalah rumah tangganya ke sosial media. Ia juga kerap dijuluki sebagai istri tersabar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video guys.